abang kan dia kata semangat. Kenapa semua beratur ni macam kereta api? Jangan je. Balik, balik. Semangat sikit. Pada sana. Okey, kata kata semangat daripada anda semua. Yeah. Ya, yeah, itu dia kata-kata semangatnya. Satu, dua, tiga.
bangga dengan Zul Satan ini ya, yang sangat mengujakan berbanding dengan Zul-Zul lain. Dan kecil-kecil pun dengan sebarang kecil-kecil si semut api ya. Keseruan tiga kumpulan, tiga pasangan tadi ya, battle, mempersembahkan Zapin itu, bermain dengan Zapin itu, dengan rohnya, dengan jiwanya, dengan karakternya, hingga mencipta, menghasilkan nilai estetika yang sangat mengujakan. Terima kasih. Dan juri seterusnya, Cik Siswa Kumpulan Tasar, silakan. Pada semua kumpulan, syabas, anda pewaris Zapin Johor. Adat pertandingan ada di atas, ada di bawah, tapi bukan berarti bila kita menunduk, kita kalah. Bila kita menegak, itu pun kita menang. Jadi, yang menunduk pun ada kalinya dia menang, yang menegak pun ada kalinya dia kalah. So, kepada semua peserta saya cakap, syabas, anda pewaris Zapin Johor. Ketua juri, silakan. Baik. Kalau saya dipilih diberi pilihan untuk memilih pasukan, diberi pilihan apa? Diberi peluang untuk memilih pasukan yang pergi kebangsaan, suku saya ini. Tapi kita ada terhad tiga tempat saja untuk kebangsaan di Selatan. Okey. Yang pertama, Zapin di Johor ada berapa banyak jenis Zapin? 18. Yang saya banyak nampak terlalu. Daripada battle 1, battle 2, battle 3 terlalu. Okey, tak apa. Lepas tu ada pasukan dia jual, orang tu dah beli. Kemudian bila orang jual balik, dia tak beli-beli. Dia jual benda yang sama juga. Kan? Orang tu dah beli lagi. Betul, orang tu jual balik, dia tak beli lagi. Dia jual dekat player sama. Dengar eh, konsep tingkah dan battle di akar kita Zapin, dia berdasarkan kepada pantun. Jual dan beli mesti ada. Contoh, kalau pasukan menjual, dia jual Zapin telur 1 dan 2. Pasukan membeli akan beli Zapin yang sama, tapi rakam yang lain, 3 atau 4 contohnya. Dan dia jual balik Zapin yang lain. Kemudian pasukan yang awal tadi tu, dia kena beli Zapin yang lain. Contoh kata, yang pasukan yang kedua tu dijual balik pestar. Pasukan yang akan membeli, beli balik pestar dulu, kemudian baru jual balik. Okey, yang ni kena faham. Kenapa kita dah tahun yang ketiga, tiga kali penganjuran, dah memahami tentang battle tersebut. Jadi minta boleh buat research sikit bagi pasukan yang baru mencintai. Baik, walau bagaimanapun, saya ada nampak tingkahnya, ada kemeriahannya. Okey, untuk pasukan, saya suka untuk komen pasukan yang sikit ni. Minta tolong koreografer sikit. Mereka anak-anak sangat bagus. Mereka sangat bagus, koreografer yang sangat bagus. Dan mereka sangat berani, mereka sangat naif. Mereka buat apa saja yang koreografer suruh. Tolong nanti mereka kebangsaan, andai kata dia pilih untuk pergi kebangsaan, pastikan adab dia sebagai adik. Dia kecil, adab dia sebagai adik kepada orang yang lebih dewasa. Contoh kaki, jangan diangkat terlalu tinggi sangat. Sampai ke muka, hampir ke muka abang pun. Jadi kalau rendahkan sedikit, saya tahu groove dia pun ada, tapi pastikan kesantunan. Pasal kita masih mengingatkan kesantunan. Kita nak didik tentang kesantunan ketika bertikah. Jadi anak-anak kecil ni kita perlu didik tentang kesantunan juga. Walaupun dia agresif ke anak-anakan, tetapi dia perlu jaga tertiknya. Kaki jangan sampai angkat terlalu tinggi ketika buat, kata saya tadi buat setelah panjang. Kaki terlalu tinggi agak. Jadi kena rendahkan sedikit kakinya. Jangan terlalu tinggi sangat angkat kaki, sehingga hampir ke muka abang tersebut. Jadi kena tolong jaga tersebut, tolong ya, tolong apa. Tapi keseluruhannya sangat baik.